Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan sukses selalu. Bertemu lagi dengan saya Gita Dolan. Kali ini kita berada di kota Gresik, kota yang sangat amazing, kota santri. Dan kita akan mengeksplor di salah satu spot terbaik di kota Gresik, yaitu alun-alun kota Gresik. Tanpa basa-basi, langsung aja cek dot. Alun-alun kota Gresik, salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ketika berada di Gresik. Dan kawasan ini berada di daerah Manyar. Wow, keren. Alun-alun kota Gresik ini banyak sekali penjualannya. Jangan takut kelaparan atau haus. Di sini banyak sekali yang jualan makanan dan minuman. Dan di sini juga banyak sekali wahana yang wajib kita kunjungi. Dan di sini pula banyak sekali spot-spot menarik untuk selfie ria dan instagramable. Untuk membawa anak-anak, di sini juga bisa untuk bermain-main. Banyak sekali wahana yang digunakan untuk bermain. Dan juga banyak sekali tempat-tempat jualan makanan seperti kupang dan seperti makanan-makanan bakso, pangsit, dan lain sebagainya yang ciri khas dari kota Gresik. Ini temanku Imam dan Muiz. Wow, keren. Kita akan membeli rujak dulu di sana. Dan rujaknya itu murah. Dengan harga 10.000 kita bisa membeli makanan yang ada di sini. Wow, keren. Di depan kita ada Masjid Jami. Masjid Jami ini bisa digunakan untuk ibadah, sholat, dan bisa digunakan untuk istirahat sejenak. Wow, keren kan? Amazing. Di sini tempat untuk keluarga dan wahana untuk wisata keluarga. Spot yang bagus. Keunikan dari tempat ini memiliki dua lantai. Lantai pertama digunakan untuk pedagang dan untuk bermain-main seperti anak-anak dan lainnya. Dan lantai ketiga nggak ada. Lantai kedua untuk spot bermain jogging dan untuk lain sebagainya. Dan spot-spot menarik lainnya ada di sini. Dijamin puas deh untuk keluarga dan untuk sahabat dan untuk pacaran pun di sini. Wow, keren, amazing. Tempatnya suasana Madinah dan suasana Arab pun ada di sini. Nuansa Islamik pun terjaga di sini. Banyak sekali penjualan lainnya. Wow, banyak sekali yang ingin kenalan dengan orang-orang di sini, baik cowok dan cewek, silakan aja datang di sini. Wow, dilarang ya asusila di sini. Pokoknya dijamin puas. Oh ya, jangan lupa puasa. Alun-alun kota Gresik merupakan tempat wisata yang harus Anda kunjungi karena pesona indahnya yang tiada dara dan tiada tara keduanya. Penduduk lokal daerah Gresik juga sangat ramah-tamah terhadap wisata lokal maupun luar kota. Bahkan wisata luar negeri pun disambut dengan rahmah. Kota Gresik juga terkenal akan alun-alun kota Gresiknya. Alun-alun kota Gresik terdapat air mancur yang cantik melilingi tugu di tengah alun-alun Gresik. Pada malam hari, lampu taman alun-alun kota Gresik juga hidup akan terlihat begitu indah. Sebelah alun-alun kota Gresik terdapat Masjid Jami yang bisa Anda gunakan untuk istirahat atau melaksanakan ibadah sholat. Pada saat Ramadan, sekitar alun-alun Gresik banyak pedagang yang berjualan takjil, kurma, dan lainnya khas dari bulan Ramadan. Jika Anda datang ke sini untuk menghilangkan rasa jenuh, aktivitas lelah, fisik, dan mental, silakan saja datang sini. Tempatnya bagus dan amazing. Pokoknya dijamin puas. Thank you.
mana lu? Pedes is enak is. Yang pedes. Kan bayar ono temu bayar. Kok ae mulene tuku. Ge oleh-oleh omah. Sim, gimana kabarnya daerah sini itu menurut kamu gimana keadaannya? Mambian kowe ning gedung saiki di YouTube mulu-mulu. Is, gimana kabarnya dari sini? Sekarang tahun 2023 ya. Impian saya mau menikah. Barangkali teman-teman dari Kita Dolan ada yang mau ya monggo silakan. Hubungi YouTube Kita Dolan. ABD-mu is YouTube-nya. Dari wong Gresik kota kecil tapi
Iku mu is ngelamun sendiri mu isi. Istirahat.